kedua ya. Kemarin box satu isi box ya. Sekarang box kedua seperti ini. Oke. Ya. Oke, seperti ini. Ya, semuanya sudah selesai. Sekarang kita seperti ini, kita tekuk sini ya. Oke, ini di sini kita bikin ya. Jadi ini ya. Ini kita buka di sini. Nah, seperti ini ya. Ya, ini. Tekuk ini begini. Oke. Ini satu sudut ya. Kita buat di sini sama. Di sini. Oke, seperti ini ya. Ini kita harus seperti ini lagi. Ini corner yang kedua ya. Oke, sama. Ini ya. Di sini ya. Warna ketiga ya, satu lagi. Aku bolak-balik ya supaya gampang. Oke ya, di sini kita buka ininya. Ya, ini kalau dari luar ya, tapak luar seperti ini, tapak dalam seperti ini ya. Oke, tekuk lagi. Nah, ini all purpose boxnya jadi ya. Ya, aku kan yang sama ya, untuk lidnya ya seperti ini. Oke, persis sama ya. Hanya kita gunting sedikit nanti. Ini. Oke. Ya, sini ya. Terus sini kita tekuk.
tekuk keempat sisinya ya. Nah, di sini pun sama, ini kita gunting ya. Ini kita gunting. Oke. Keempat sisinya digunting ya. Ini juga di sini. Ini juga ya. Jadi lebih kecil square-nya ya. Kita sama persis seperti tadi ya, di sini kita tekuk seperti ini, hanya ini kecil ya sekarang ya. Oke, kita tekuk ini lebih kecil ya. Oke, ini lakukan seperti tadi, kita buka lagi sininya. Oke, di sini kita tekuk ya, satu hook, satu ini ya, satu sudut sudah ya. Oke, seperti ini kita tekuk seperti ini ya. Lakukan hal sama di sini dan sini ya. Ini sudah jadi ya. Jadi ini lidnya ini tinggal tutup seperti ini ya. Jadi seperti ini tutupnya ya. Ini ya tutupnya. Hmm.